Baik, kembali lagi bersama saya Iwan Istana Mobil. Kali ini saya akan membongkar evaporator yang memang udah kotor dan juga kipasnya nih. Jadi saya bongkar ini tanpa bongkar dashboard ya. Dashboard tetap utuh. Pertama-tama buka dulu ini soket-soket kabelnya, cabut dulu. Kita lepas semua, dia ada kunci 10 nih. Kunci 10. Nah, ini juga nih buat 10. Nah, juga di atas tuh buat 10. Jadi buat untuk blower ya, untuk kipasnya hanya ada 3. Setelah terlepas, turunkan blowernya posisi seperti ada di sini ya, seperti ini. Ini cover atas nih yang menuju ke evaporator nih, dilepas dulu. Nah, dilepas baru bisa ini turun. Nah, setelah itu ini kita bisa intip evapnya, tinggal buka covernya nih gitu. Dan juga jangan lupa besi penahan yang di laci ini harus dilepas. Kalau tidak dilepas dia tertahan. Jadi plastik ini bisa diginikan. Nah, dibengkokkan, blower akan keluar. Oke. Nanti pemasangannya kita akan lanjut lagi. Ini udah kotor sekali. Lihat nih. Ini sarang tikus. Ini mutar ya, bunyi terus bunyi, apalagi evapnya pasti kotor. Biar adem, biar dingin. Jadi jangan lupa ya, ini tetap dibuka dulu soket-soketnya, hati-hati bukanya. Baut 1, 2, 3 di atas. Habis itu turunkan dikit. Setelah turun baru buka dari atas ini pakai obeng kecil. Nih, penutupnya nih. Untuk atas. Kok enggak bisa turun? Oke. Ini soalnya mobil Cherry QQ ini kalau dibuka dashboard nanti takutnya tambah malah rawan. Ini udah turun evaporatornya, udah turun. Ya, ini alhamdulillah masih bersih yang ini. Yang satu unit lagi benar-benar kotor, ini masih bisa dicuci seperti biasa aja. Barang masih oke. Okay. Jos. Jadi nggak perlu buka dashboard ya teman-teman. Buka langsung aja bisa. Tinggal siapkan obeng plus obeng main. Kunci T10, kunci 10 biasa pun bisa.